Halo guys, balik lagi di YouTube channel Click Zone. Guys, terkait perayaan Hari Raya Waisak 2564 di tahun 2020 Masehi ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya nih guys. Di tengah pandemi COVID-19, terlebih di kota Cirebon ini yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar, umat Buddha dihimbau tidak beribadah ke vihara dan menggantinya dengan beribadah di rumah masing-masing nih guys. Setiap tahun umat Buddha di wilayah Cirebon menggelar peribadatan memperingati Trisuci Waisak, selalu dilakukan di komplek vihara Dewi Welas Asih. Namun karena pandemi yang belum juga reda, kegiatan peribadatan secara bersama-sama ditiadakan nih guys. Nah, pengurus vihara Dewi Welas Asih Romo Junawi ini mengaku perayaan Waisak tahun ini digelar secara sesederhana mungkin nih guys. Detik-detik Waisak juga dilakukan dengan meditasi hanya diikuti pengurus vihara pada pukul 17.44 waktu Indonesia bagian barat nih guys. Berikut kutipan wawancara Romo Junawi, pengurus Dewi Welas Asih Kota Cirebon nih guys. Ya, sekarang Waisak yang ke 2564 tahun Buddhis ya. Jadi kalau nasionalnya kan 2020. Nah, kita merayakan dengan suasana yang sangat sederhana. Karena memang kita nggak boleh kumpul banyak orang. Ya paling nanti detik-detiknya ya kita mengadakan meditasi untuk menyambut detik-detik Waisak. Ya karena detik-detik Waisak itu jam 5 sampai jam 6 ya. Sore. Ya, kita mengadakan upacara itu dan jam 5.44 menit 57 detik kita meditasi, kita mengenang lahirnya seorang pangeran putra raja satu-satunya yang pada akhirnya meninggalkan menjadi pertapa lalu mencapai pencerahan lalu parinibbana atau wafat. Nah, lahirnya Pangeran Siddhartha itu kebetulan sama bulan Mei ya, hari ini ya, detik-detiknya itu diperkirakan itu ya. Lalu mencapai pencerahan juga bulan Mei. Lalu parinibbana juga bulan Mei. Makanya disebut Trisuci Waisak. Jadi satu kejadian, tiga peristiwa yang pada perayaan Waisak di tahun ini juga umat Buddha berharap masalah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu nih guys. Masyarakat mengikuti anjuran pemerintah untuk meminimalisir penularan virus corona nih guys. Guys, jika kalian suka dengan channel ini, klik like, komen, dan subscribe nih guys untuk membangun channel ini semakin berkembang.